Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah. Mama, Dede. Emang tadi gedangnya kelebihan. Iya, bonus. kaget. Oh, bonus. Udah habis, dudung. Mas Badu. Apa, Ipe? Ipa boleh foto enggak? Ya, boleh aja kalau mau foto mah. Foto, foto ya. Tuh dua. Ini fotonya Ipa kirimin ke Mas Bedu, nanti Mas Bedu posting di Instagramnya Mas Bedu ya. Hah? <laughs> kok, kok bisa? Kok bisa dong? Kenapa harus uh, posting di Instagram aku? Biar followers Ipa naik. Oh, Ipe maksudnya panjat sosial. Iya. Biar followers Ipa naik, ah. nanti followers Bedu turun. <laughs> gara-gara posting foto IP. <laughs> Nanti banyak yang komen negatif iya, ya. Iya, apa apa-apaan nih? Enggak apa-apa, yang penting mah followers naik, Mas Ben. Eh, daripada IP pajak sosial, mendingan IP panjatkan doa supaya apa yang IP usahakan selama ini jadi sukses. Amin. Oh, ada enggak? Panjatkan doa daripada pajak sosial. Lagian pajak sosial itu kontroversilah. Is Konotasinya negatif kalau pajak sosial. Makanya kan ini lagi usaha Mas Budi termasuk usaha ipa biar status sosialnya tuh naik gitu Mas Budi kan kita baken, Gus, Assalamualaikum. Yang naik apaan? Status sosial Mas. Agus tamang. Ma. Naiknya di mana? Status sosial mau biar harkat dan martabatnya naik itu berteman sama Mas Budi oh, ma, gitu. Martabat apa martabak? Ah. <laughs> Beda kan? Beda martabak, kalo martabak dalamnya kacang kalau martabak dalamnya kepura-puraan kadang-kadang uh kadang, -kadang. pura-pura ya juga -pura glamor ya Maya ya. kadang-kadang pura-pura harus tampil supaya lebih keren padahal ke ya. ya. Adal, aduh Mili -mili, tidak menjadi jati diri sendiri uh -uh. Tuh, padahal kan ya tadi sama mama nih, mah si IP berusaha untuk melakukan yang namanya pajak sosial, mah. Uh -uh. nembeng. Uh, ke orang-orang yang mungkin secara sosial apa ya secara sosialnya tinggi uh, 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 secara popularitasnya tinggi ya. supaya ikut tempel gitu biar, biar ke bawah biar, biar ikut terkenal padahal, ma. gitu mah bukan karena prestasi tapi karena kedekatannya mah oke okay. Oh, Kita bahas pasal pajak sosial boleh deh, bang dalam Islam seperti apa, bang? Baik, mas silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikrihi tatmain al kulub babi fadlihi tuh parutunub ashadu ilaha illallah oh. al khaliqul ma'bud wasadu anna Muhammadar Rasulullah saripul ma'ud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin Allahumma sholli wabarakatuh. alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'arifihi wa man tabi'ahum bisaninin ila yaumiddin. Panjat sosial. Sosial. Sosial dipanjat. Panjat. panjat. Ya lebih tinggi lagi sosial. Nah. <laughs> Kenapa disebut panjat sosial? Karena dia di bawah. Oh. Pengen naik ke atas. ...ditarik oleh orang yang di atas, dia manjat. Artinya keberadaan dia di bawah. Jadi manjat biar naik. Tadi kata Bedu. Karena Bedu katanya lebih populer, lebih terkenal daripada Ipah. Ipah nempel belakang Bedu. Hmm. Foto dong, Mbak itu. Begitu masukin, Ih, Ipah akrab ya sama Bedu. Nah, Ipah itu manjat. Hmm ikutin gambar bedu biar orang yang baca di medsos Ipah akrab sama bedu nah punten yang namanya panjat sosial misalnya ada orang ini tujuannya tidak lain biar harkat derajatnya yang naik di hadapan orang biar orang menghormati dia itu namanya mpo mencari perhatian, perhatian orang, orang. Dia biar terkenal, biar orang mengenal saya, biar orang bilang, "Wah, sama dia gara-gara nempel sama yang di atas." Punten, sikap seperti ini dibenci oleh Allah. Dalam agama, tidak boleh kita ini harus berdiri di atas kaki sendiri. Jadi, kita dinilai oleh Allah, tergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, bagaimana sikap kita menghadapi segala masalah itu yang dinilai oleh Allah. Tapi di dunia tidak sedikit manusia yang pengen sosialnya naik, harkat derajatnya naik, bahkan punten maaf. Saya nggak pernah nyinyir ngomong beneran. Ada orang hidupnya miskin biar dibilang orang kaya. Nah tuh palsu. Uh, yang namanya orang yang pansos satu. Kalau dia punya kelebihan sedikit saja, dibangga-banggakan. Nuh, rumah saya paling mewah. Ceren. Mobil saya paling bagus. Pakaian saya modelnya nggak pernah ketinggalan. Wih, makanan saya di tempat makan rumah yang mewah nggak pernah diemperan. Oh, hmm. itu yang pansos. Kemudian yang namanya pansos, kadang-kadang dia berusaha bekerja. Biar orang lain menilai dia paling baik, boleh jadi. Tidak sedikit loh. Ada yang namanya semuanya yang branded-branded tuh tas mahal. Ada sewaan. Oh iya disewa. Baju mahal ada sewaan. Ada. Mereka nyewa mobil mahal ada sewaan. Mahal, ada yang ada sewa. sewa. Mereka mejeng. Di mobil mewah orang. Set. Iya. Foto Pani. doangnya. Orang, wih hebat. Maaf. Tidak sedikit orang yang pansos... Tidak perlu kita ngomong orangnya. Dia punya perhiasan. Dia merasa berlian saya paling mahal. Harganya sekian loh. Sekian kerat loh berlian saya. Nih lihat. Anda nggak percaya. Biar orang nilai dia. Wah orang kaya. Kan ada di S sinetron. Begitu dianterin sama temennya. Dia minta berhenti di sini depan rumah mewah, padahal rumah orang. Oh iya. <laughs> ada nggak? Ada lah. Oh. Film Dono tuh, film Dono. <laughs> nah, dia masuk ke gang sono, ya, emperan. Begitu dicariin alamatnya ada yang kenal di rumah itu. <laughs> itu ada Pasti itu ada anjingnya keluar. Yang <laughs> disebutin filmnya. Oh iya, iya nah, ya, benar-benar. Kan ya. buat iklan. Oh iya benar-benar. Hey, tidak sedikit <laughs> lagi kita melihat memperhatikan. Ya. Punten, Sebetulnya wajah kita begini. Gara-gara pengen dapat penghargaan orang, pengen pujian orang, sekarang tidak sedikit begitu orang lihat gambar di HP, di medsos Beda. begitu ketemu, Hah? Ah, ini orangnya, ini Aduh. aslinya. Orang ini hidupnya dalam khayalan. Capek seperti dia, tandanya dia sombong, merasa paling kaya, merasa paling pinter, merasa paling hebat. Tandanya lagi orang yang pansos. Dia itu kalau bergaul dengan orang pilih-pilih. bergaul dengan di bawah. Ada lagi. Kalau orang lagi bercerita suatu masalah. Dia komentarnya di luar masalah. Ketahuan bodo -nya kan? Iya Nah. Kemudian lagi. Kalau dia bergaul dengan orang dewasa. Kadang-kadang kayak anak kecil. Dia lupa siapa dirinya. Saking pengen diperhatikan. Mencari sesuatu yang biar orang suka dengan dia dengan berbagai cara. Ini yang negatif. Punten. Pansos juga ada yang positif. Misalnya. Ini orang sekarang kan lagi musim corona. Dibersihin tuh jalanan. Dibersihin got. Dibersihin tuh sungai-sungai sama dia. Tuh lihat di TV. Iya. Ada berapa orang yang bersihin got. Bersihin halaman. Dimasukin di bansos. Nah ini. Ini juga namanya pansos. Tapi yang positif. Yang positif. Orang banyak yang kekurangan. Dia bantu, 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 bantu. Diposting. Nah biar orang suka. Kemudian sekarang banyak orang stres. Dibully orang gara-gara corona. Dia jadi kelaparan. Dia nggak punya kerjaan. Dia menghibur orang-orang. Ini pun pansos. Tapi yang positif. Yang negatif. Tadi yang jelek. Dunia dipikirin. Man yuridul hayata dunya. Wazinatahan wapi ilaikum a'malahum piha. Hum piha layu khusun surat 15. Orang yang menginginkan dunia dan semua perhiasannya, mereka aku berikan semuanya tanpa mengurangi mereka sedikit pun. Apa yang mereka kerjakan diberikan semuanya kata Allah, tapi mereka di dunia tidak akan merasa rugi. Ah, ini orang yang pengen diperhatikan orang, pengen dipuji orang, kedunianya dia hebat, suaranya paling merdu, ilmunya paling banyak, Kekayaannya paling banyak. Kulitnya paling putih dan seterusnya. Dia bangga dengan apa yang dia miliki. Punya kelebihan. Bahkan punten. Kadang-kadang dia memaksakan diri. <tuh> Cuman halu, tahu IP halu? Mengkayal. <tuh> Halusinasi. Ilusi dia. Merasa saya paling cantik. Semua orang memperhatikannya. Padahal hanya perasaan dia. Hmm. Merasa saya paling hebat. Paling pinter. Kata dia. Kata nah. orang mati tidak. Hati-hati. Rugi karena orang yang halu itu kemasukan setan. setan. Hidup tidak dalam kenyataan, tapi dalam bayangan. Man, halusinasi. Capek. Uh, halusinasi. Jadi kalau pansos. istilahnya pansos mah zaman dulu tuh definisi sederhananya adalah numpang tenar. Gitu. Numpang pansos, tenar. itu. gitu. Nah, uh, nanti setelah ini kita lanjutin lagi ya uh, ngobrolnya sama mama. Tentang panjat sosial atau social climbing kalau bahasa kerennya. Hmm. Social climber. Iya, naik. Oh soal klabor ya setelah ini kita balik lagi tetaplah bersama kami di rumah mama dede